Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Carla, kamu udah gak kesepian lagi kan? Enggak, Carla gak kesepian kok. Walaupun ditinggal Mami ke Bandung sama Tante RT dan Kak Lila. Asalkan kita main bersama terus, oke? Oke deh, kita balapan dari sini ke warungnya Mang Ucup terus balik lagi deh. Asik! 1, 2, 3! Salah kali ya bang, siap abang pijit kau teriak macam mana kau ini, ya sudah lah kalau begitu abang tiup saja pinggang kau. Kayak gitu kan enak bang. Lah bang, tapi kalau ditiup-tiup gini bisa sembuh bang? Ya nggak bisa sembuh lah Las, macam mana kau ini? Kalau enggak bisa sembuh ngapain Bang Tikor nyium nyium bayo? Ya habis gimana? Bang pencet kok teriak. Tikor ngomongin aku ya? Jangan set. Ini gara-gara si Dindit, Indah. Dindit! Aduh, sudahlah, Dah. Indah usah dimarahin, kasihan. Si Dindit itu kan masih kecil, Dah. Iya, tapi Ambo harus kasih tahu, Indah. Aduh. Ada apa ya? Dindit. Lihat nih Bunda kesakitan. Tapi tadi Dindit udah minta maaf kok sama Bunda, ya kan? Ya baguslah kalau begitu. Tapi tetap Ayah harus kasih tahu kamu. Kalau mau main balap-balapan, di depan jalan rumah kita saja. Jangan di gang, sempit. Iya ya. Kalau nabrak yang lain sih enggak apa-apa. Asal jangan nabrak Bundo sama Kidaus. Kasihan lihat ini. Badan Bundo seperti Kidaus, tinggal tulang belulang semuanya. Udah bicara apa tadi, hah? Dindit, cepatlah makan di dalam, Nak. Biar nanti main balapannya menang, yuk nak, yuk. Iya, Bunda. Dindit, jangan makan dulu di sini saja. Ayolah makan, Nak. Biar Dindit kuat. Menang main balapannya sama Carla dan Dodot, yuk. Ayolah cepat makan di dalam. Iya, mumpung Dindit udah lapar nih. Dah! Maksud udah apa, ha? Istri sendiri disamakan dengan Kidaus? Kalau begitu, menikah saja udah dengan Kidaus itu, ya? Dina. Ya, Dina. Saja. Dina. Aduh, Dina. Masa, Dina? Ya. Katanya sakit pinggang, tetap saja masih galak. Iya. Iya, Dina.
Neng Carla, kenapa nangis sendirian? Carla sedih banget, Ki. Mami Carla belanja di Bandung sama Tante RT dan Kalila. Papi Carla ada di kantor, jadi Carla sendirian deh, Ki. Ada Firdaus, ya. Ada Tante Welas, ada Tante Deswita, ada Dodot, Dindit, banyak yang nemenin Carla sampai papihnya Carlanya pulang, ya. Carla kangen mami. Sini sini aku, tidak usah genong ya, tidak usah genong ya. Dindit, genong. Mau main, ya, ayo. Masya Allah. Kok kamu meningkatnya berat sekali nih? Kidaus nih. Ngapain Kidaus? Ini Pak RT, Neng Carla teh lagi sedih, kesepian, juga kangen sama Mbak Sela. Oh, Kong RT juga kesepian di rumah sendirian. Tante RT, Kalila, sama maminya Carla ke Bandung belanja baju, sepatu, tas. Nanti juga Carla pasti dibawain oleh-oleh sama maminya Carla. Udah, jangan nangis ya. Ya sudah, Neng Carla sama Kong RT kan senasib, sama-sama kesepian. Nah, Neng Carla sekarang minta genong aja sama Kong RT ya. Kidaus nggak kuat genong ya. Nggak mau, Carla nggak mau digendong. Carla maunya main balap-balapan pakai ini nih. Oh gitu. Carla jadi mau main balapan sama Kong RT. Kalau gitu Kong RT nyari Carus dulu ke rumah ya. Asik. Nanti Kong RT main juga ya sama Dedet dan Dindit, oke? Wah, gampang itu mah ya. Ayo Kong RT. Kardusnya udah siap nih, gambarnya juga udah ada. Tinggal Carla tebel-tebelin gambarnya ya. Sip deh Kong RT. Tapi Kong RT jangan gerak-gerak ya ke kanan ke kiri, oke? Oke. Kayak patung ya, kayak patung. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Kong RT jadikan main balapannya. Oh, jadi dong. Nih, Carla lagi nebel ini gambar-gambarnya nih. Tuh lihat tuh ya. Kalau mau ikut gambar, tuh, ambil. Crayonnya ambil. Ayo, cepat. Ya. Gambar ya. Nih yang bagus belum mari juga nih. Ya. Aduh Dodot, jangan deket-deket Kak Dindit terus dong. Kak Dindit jadi susah tahu nebelinnya. Aduh, Dindit juga jangan deket-deket Carla dong. Carla juga susah nih. Aku juga. Jangan deket-deket dong. Udah, jangan berantem. Aduh. Dodot, Bang Dodot, enggak apa-apa dong. Berantem sih. Habis berantem. Udah, jangan berantem. Udah jangan berantem, mendingan digambar aja lagi yang bagus ya, tuh. Untung saja si Wila sakit pinggang dan tidur dia, jadi aku bebas dan merdeka mau menemui istriku yang cantik itu. Abang Ganteng mau masuk nih. Masuk aja, gak dikunci. Wah, sedang main dumbbell ku rupanya. Iya Bang Tigor, biar otot-ototnya kenceng semua. Kalau itu abang jagonya. Mau lihat, ya. Bentar ya. Tuh, dua, deh, ya. Nih. Tuh, kan. Tapi Susi gak mau segede itu ototnya Bang Tigor. Ya iyalah, Susi kan perempuan. Tapi Bang tahu gerakan yang bagus untuk otot perempuan. Oh iya? Gimana caranya, Bang? Berdiri. Oh, iya. Nah, begini. Ini sebelah kiri, ya. Oh, iya. Pegang. Nah, turun, naik, tahan, turun lagi. Turun, naik, tahan, turun. Okay. Turun lagi. Ya. Aduh!
balapan ini artinya balapan mobil siap dimulai. Siap. Tapi lombanya dari mana ke mana? Ya dari sini sampai ke ujung sana. Oh. Sampai mobilnya udah paisa. Nah, terus balik lagi ke sini. 3 kali bolak-balik, ya. Nah, awas jangan sampai curang karena kepingin buru-buru lewat sini, ya. Ayo, siap? Siap. Ya. Ingat ya, 3 kali bolak-balik. Ya, ya, ya. Ya ilah sah, apa yang dudukin? Gue cuma rebahan doang di kap mobil lo. Iya tapi mobil ambo ini mulus Pak RT. Ya, tiba mulus. Wah, sembarangan duduk saja. Cuma duduk, apa sih? Ya Pak RT mau boleh sih. Iya, ilah kita. Ambo, ambo, berani sama ambo. Hah? Kalau nggak belain, yuk. Belain Pak RT, yuk. Kan disuruh Bu RT. Disuruh Bu RT, apa? Apa Pak RT? Apa? Pak RT udah sempurna. Sambung banget, udah duduk. Neng Carla, kenapa kok nangis? Carla kasihan sama Kong RT. Gara-gara Carla ajak main balapan, jadi berantem sama Om Faisal. Uluh-uluh, jangan nangis atuh. Mendingan kita makan yuk. Udah pada lapar kan? Iya, lapar. Nah, makanya kalian makan dulu. Di rumah Carla ada makanan? Papi nggak masak. Mami nggak ada. Oh iya, tapi kata Papi, kalau Carla lapar, ke warung Mang Ucup aja. Soalnya Carla boleh pesen apa aja sepuas-puasnya. Wah, enak banget. Coba Dodot juga disuruh ya pesanan makanan sepuas-puasnya. Kalian ikut Carla aja makan. Carla traktir. Kan Carla boleh pesen apa aja sama Papi, ya kan? Kalau gitu, setuju. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Sudah aman. Tontonan menyesatkannya sudah hilang. Ayo, berangkat. Pokoknya, si Rambo makan ragi. Artinya, Sal? Ambo minta ganti rugi. Gila, Sal. Mobil lu kagak gua apa-apain. Gua cuma rebahan doang di kap mobilnya. Iya, tapi kan Pak RT rebahan di kap mesin mobil Ambo. Hah? Mobil Ambo bisa lecet, Pak RT. Yo, gantinya dengan mencuci mobil Ambo selama 1 bulan. Ibang rebahan doang di kap mesinnya. Kalau ada bini gue, pasti bini gue belain. Pak RT, Bu RT kan udah itu Pak RT sama aku. Sekarang aku jadi Bu RT ya. Faisal sama Devita! Lu jangan pada sembarangan ngomong lu ye! Maki gue kan cuma rebahan doang kan di kap mesin lo. Masa suruh ganti rugi sih? Ambo enggak takut sama Mbak Welas. Aduh. Aku kan udah jadi Bu RT. Kali suaraku kurang keras ya. Faisal sama Devita. Lu gua becek-becek lu ya. Bener nih, semuanya mau makan di sini yang traktir Neng Carla. Iya. Terus kalau papinya tidak mau bayar bagaimana? Mang Ucup, papi Carla kan udah bilang karena mami Carla nggak ada dan papi Carla ada di kantor tuh ya. Jadi Carla kan boleh pesen apa aja sepuas-puasnya. Jadi sama aja kan kalau Carla pesenin buat Kidaus, Dodot sama Dindit. Tapi kalau papi kamu tidak mau bayar kumaha? Wow, Ucup jahat. Mau pesen apa? Mau pesen apa? Mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng.
saya mah. Pesannya satu-satu dong. Saya pusing ngedengerinnya. Ya sudah, mau pesan apa? Ah, kelamaan mendingan ngambil sendiri. Gua udah bebas dari tuntutan si Faisal. Gua cuma rebahan doang di kap mobilnya. Tahu tuh belaku banget. Onde mande. Siapa lagi mengganggu mobil ambulans ini? Bang Tigor, kenapa sih dia tadi tengok kiri kanan terus? Nah, tangan ketahuan Mbak Welas ya. Hah? Tadi kan Uni udah bilang gak usah diantar. Wah, tidak. Aku khawatir sama PRT dan yang lainnya. Takut ketahuan. Nanti kalau ketahuan kan kucing garong bisa beraksi. Kalau yang lain kucing garong, Bang Tigor apa? Kucing meong. Meong. Sayang, abang berkuat, Las. Harus kuat, Bang. Rumah badan gede kalau gitu aja kok nggak kuat. Itu buktinya, godain Mbak Nuni sama Mbak Susi aja kuat. Tapi kalau godainnya pakai bawa ember macam begini, tentu saya tidak kuat, Las. Sepi hidup gue. Dek Nuni, Dek Susi. Pak RT. Apa abang kagak salah lihat nih? Lagi sepi-sepinya begini, calon bini ada dua nih di depan abang. Dek Nuni, Dek Susi mau kemana? Mau
ke depan Pak RT cari makan. Boleh dong, abang anterin. Jangan Pak RT, nanti Bu RT marah loh. Ah, tenang aja. Bang Sarmili, ini hari lagi bujangan. Ini sama anak lagi belanja sama si Sela di Bandung. Dia kagak usah malu-malu. Bang Sarmili mau neraktir dua wanita cantik dunia. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Siapa yang pegang, Pak? Banget nih. Bang Ucup, buruan bikin nasi goreng, aku lapar banget nih. Iya. Eh, si Carla tadi makan di sini. Makan, makan. Makan apa? Ya, ini banyak tuh. Nasi goreng 1, mie rebus 2, mie goreng 1, jus jeruk 4, kopi 1. Walah, kopi? Iya. Hah? Nasi goreng? Iya. Jus jeruk 4? Iya. Sampean bohong sama aku ya? Iya. Ada tanda tangannya tuh. Tuh, tanda tangan non Carla. Ya. Sejak kapan si babyku lucu itu ngopi? Kopinya mau buat Kidaus. Tadi non Carla kemari. Raktir, Kidaus, Dodot sama Dindit. Wah, enak aja semuanya dilimpahkan ke aku. Aku gak mau bayar. Aku cuma bayar yang Carla makan doang. Yang Kidaus, Dindit sama Dodot makan itu biar udah Faisal yang bayar. Aduh, jangan begitu atuh, Mas Karyo. Ini kan sudah ada tanda tangannya Carla. Tuh, ya. Sudah sepantasnya Mas Karyo bayar makanan Kidaus dan lainnya. Begitu. Kan sudah namanya Carla. Waktu Mas Karyo pergi dan Mbak Sela tidak ada, ya kan? Gawat ini, bisa tekor aku kalau tiap hari kayak begini sih Carla. Mas Karyo harus tanggung jawab patuh sama anak. Kamu bisa bikin yang baik. Sampein apa itu? Kasihan si Carla hari ini nangis terus. Gara-gara orang tuanya tidak tanggung jawab. Sampein nantang sama aku ya? Ngomong aku udah tanggung jawab. Sampein bilang. Iya bayar aku aja ya. Kita sampein. Sampein ngomong-ngomong tanggung jawab. Maksudnya apa? Ribut lagi. Wah, aku gak salah lihat apa ini. Wah, Sela pergi gantinya dua bidadari cantik dan seekor kucing garong. Kucing garong enak aja loh. Ayo, mau makan apa? Mau makan apa? Ayo, nih, ayo. Bawa pulang buat seminggu di rumah. Plastik, plastik, plastik. Silakan. Plastik buat nempatin. Bayar utang lo. Bayar utang lo. Orang pakai kantong plastik segala. Daripada mobil ambo lecet, lebih baik ambo selimuti saja lah. Alah, alah. Mobilnya kedinginan, udah. Kan masih ada matahari, ya, tuh. Amboi nggak mau mobil Amboi nanti lecet. Ulu-ulu, menis segitunya amat, sih. Debu kan ada di mana-mana, udah. Terserah Kidaus, Kidaus mau ngomong apa. Ini mobil pertama Ambo, seumur hidup Ambo. Onde mas nih? Sana mau pergi. Nanti lihat semua kamu. Ma ini jangan di sebelah sini. Onde mande. Jadi yang di rumahnya Jandro ikan asin itu sekarang ada dua Mbak Blas, yuk. Iya, Mbak Nuni sama Mbak Susi, Bu Deswita. Onde mande. Harus ekstra hati-hati artinya Ombo ini, yuk. Yo. Apalagi Pak RT sama Mas Karyo. Bu Sela kan sama Bu RT lagi gak ada. Berarti kita harus sama-sama ngawasin mereka, Bu Deswita. Itu sudah pastilah, Mbak Ulas. Sebentar ya, Bu Deswita. Mantap. Bu Deswita. Kebetulan ini ada sarung tinju bekasnya Bang Tigor. Iya. Biar mereka rasain tinju ya, Bu Devita. Rasain. Enak aja. Orang aku yang beli dia bisa bisik. Rasain.
Karyo nggak jagain Karla. Oh, tenang aja. Karla pastinya udah tidur. Jadi aku bebas dong bisa bermalam di sini, ya enggak? Kami kan juga mau istirahat. Oh, tenang aja. Bang Mili bakal ngejagain istirahatnya Dek Susi sama Dek Nuni. Iya, jarang-jarang ada peristiwa seperti ini, ya enggak? Dua monster pergi, lalu dua bidadari datang. Gila, yuk. Bahasa lu, yuk. Dua bidadari turun dari kayangan Susi dan Nuni. Itu detik ya. Pasti ada musiknya. Gimana untuk menambah suasana malam ini lebih hot lagi? Indah, disco-disco darurat gitu. Deng, 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 deng. Aduh, Mas Karyo, maaf ya. Kita-kita ini udah pada ngantuk. Iya, mendingan bapak-bapak pulang aja deh ke rumah masing-masing. Aduh, ya. Jangan dong. Kita janji bakal pulang kalau disco-discoan dulu. Ya, janji deh pokoknya. Kita disco-discoan dulu. Ya, deng 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 deng. Deng 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 deng. Baru waktu pulang. Ya, ya. Ayo dong. Ya, ya. Ya. Dari bawah dong. Bersana, bersana, bersana. Ya, tangannya, tangannya, gerakin, gerakin. Terus si celeng, yuk, gitu mah, yuk. Biasa. Sampai itu Nora, ini gaya tahun 2009 terbaru. Ya. Kalau masuk diskotik nggak begitu nggak keren. Ya udah, yuk. Ya. Ambo mau ke depan, Dinda. Ambo mau melihat mobil. Mau melihat mobil? Apa mau melihat Mbak Nuni dan Mbak Susi, udah? Ambo mobil, Dinda. Indah usah, udah. Lebih baik udah ambil laptop, terus menulis novel baru, biar uang kita tambah banyak lagi, dah. Ayo, cepat. Ambo lagi gak mau menulis, Dinda. Ambo ingin keluar sebentar mencari udara segar. Ambo bosan dari tadi di rumah terus. Udah, indak boleh keluar. Mengerti? Paham? Ayolah. Masuk, tolong Karaju. Biar Dinda kemana ini udah mengerti. Ayo masuk. Iya, iya, iya. Iya, Dinda. Aduh, aduh. Cepat, cepat. Iya, sakit ini, Dinda. Iya, iya. Kalian di sini lagi senang-senang kan? Sampai tuh dasar godet main serobot aja punya orang. Kenapa? Gak suka? Gantian dong. Gak begitu dong. Itu kan bisa begitu dong. Udah. Sampai kalau berani ayo sama aku di Pelabuhan Ratu. Selamat yuk! Gue kok apa? Ini gimana? Lepas! Kenapa gue pake gini terus? Sama gue juga.
Wah, jangan ketawa kok, Sal. Aku bikin wajah kau babak belur, mau kau? Sudah Bang Tigor. Ambo kan hanya membayangkan kejadian semalam. Wah, kebayang Mbak Ulas ngamuk besar semalam. Hebat juga Mbak Ulas. Bisa mengalahkan tiga orang sekaligus. Hebat juga ya Mbak Ulas. Walaupun gak ada Bu RT sama Mbak Sela, tetap aja para bapak gak bisa ngedeketin perempuan lain. Padahal di rumahnya Non Preti ada dua bidadari. Neng Susi sama Neng Nuni. Nah, sampai nombong. Mau sampai tak debus, ah biar tambah peot. Lo Mas Karyo menisadi. Jangan lagi. Neng Susi, Neng Nuni. Ya ampun, bapak-bapak babak belur ya? Demi cintaku padamu, aku rela babak belur sebabak-babak belurnya. Babak belur sekali lagi, aku juga mau. Asalkan semua ini gara-gara Susi sama Nunik sayang. Ambo terkurung di rumah itu semua gara-gara Dek Susi sama Dek Nuni. Ambo juga berkorban demi Dek Susi sama Dek Nuni. Ah, ngomong-ngomong, Dek Susi sama Dek Nuni mau ke mana? Mau makan di warung Mang Ucu. Ah, boleh dong, Bang Billy anterin. Kalau gitu, aku saja yang anter ya. Sama Ambo saja, yuk. Dikropet nih, Pak RT. Iya, udah tua, Pak RT. Udah. Ayo. Gila, Pak RT. Sudah babak belur, bapak-bapak masih belum kapok. Aduh. Yuk. Karla kenapa kok nangis? Karla kangen banget tentu sama mami. Cep. Udah Karla makan dulu. Nanti abis makan kita main itu balap mobil lagi pakai kardus kayak kemarin, mau nggak? Pantes. Udah, Karla bosan mainnya balap-balapan mulu. Karla kangen mami. Kita nanti pulang. Nanti pulang bawa oleh-oleh. Ya, anak-anak. Abis ini kita main apa ya? Gimana kalau nanti kita main pukul bantal aja, Tante Ulas? Setuju. Tapi barang siapa yang kena pukul gak boleh marah. Setuju. Ayo makan yuk, makan. Ayo. Gitu. Alah. Apa ini? Itu apa tuh? Susi makan aku jadi nafsu. Nafsu apa maksudnya Mas Karyo? Ya nafsu makan juga. Emangnya ada nafsu apa lagi? Mau cuk? Ambil semua makanan yang ada di dalam, bawa ke sini. Biar si Faisal yang bayar. Boleh. Ambil yang bayar. Sal, kau kan punya mobil mulus, uang kau kan pasti banyak dong. Iya, Sal. Royalti lu kan gede. Duit bonus tuh? Gua denger-denger, dapat lagi dari penerbit. Itulah Ambo, Dek Susi, Dek Nuni. Makanya sampai yang bayar. Iyo. Aduh, itu Bu RT sama Mbak Sela. Sudah pulang, woy. Sel. Cuman bercanda. Sudah tahu punya nyali kecil sama istri, masih saja kegatelan. Iya. Sampean pernah ngerasain ditempelin sama orang sampai buta lu? Iya.
kan? Kasian Carla, kangen sama Tante Sela ya kan? Iya. Iyo, tapi janji yo, jangan kena mobil yo. Iya, iya. Oh, iyo, kalian lihat udah Faisal enggak? Eh, iya ya. Aku kasihkan main sampai lupa sama Bang Tigor. Jangan-jangan. Kita enggak? Oh, lihat. Lagi di warung Mang Ucup sama Neng Nunik dan Neng Susi. Eh, lapar. Eh, Uci, Nunik, aku punya tebak-tebakan. Apaan tuh? Eh, gigi apa yang gak pernah menang? Apaan? Oh, Nuni tahu. Gigi seri. Pinter kali Nuniku sayang ini. Ah, Ambo juga punya tebakan. Kecoa-kecoa apa yang masuk rumah sakit? Kecoa apa? Susi tahu. Kecoa lakaan. Ah, benar sekali. Susi Ambo yang seksi ini. Gor, tolong gor. Walah. Lo comberan sama sampean ah. Maaf yo, belum cuci tangan. Aduh, kalau begitu saya juga punya tebak-tebakan. Minyak-minyak apa yang selalu berbuat heboh? Aneh, apa ya? Ayo, naon ya? Minyak Arab. Ayo, apa-apa? Oh. Minyak nangka. Ah, salah. Minyak apa? Salah. Nyerah. Nyerah. Minyak sikan sepak bola. Hanya presetan. Mandi. Bang Tigor, Mas Karyo, Pak RT. Itu bapak-bapak kalau ada wewe nada gila. Maklumlah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.